Ayo, hey, what's up guys? Welcome back to my channel Amzal Kifar Gaming. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di tempat kedua, itu gurun pasir guys. Ini dia. Kita udah ada di tempat gurun pasirnya ya. Nah, jadi di sini kita review-review dulu tempatnya kayak gimana nih, coy. Kita lihat. Oh, ini dia guys, namanya gurun Bimot. Oke lah. Di sini nanti banyak burung, guys. Kita langsung aja masuk ke portalnya ya biar kita bisa langsung nematkan burungnya, coy. Oke, kita tetap aja 8 guys. Kita 8 burung ya, langsung aja kita mulai, coy. Wih, kita mental tuh ya. Oke, ini dia Super Bear Adventure. Kita jatuh dari langit lagi, mantap. Bla 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 bla. Oke, kita skip aja, guys. Wih, ada buaya juga, guys. Gue kira bakalan tandus semua ya. Ada ATV, guys. Mantap lah. Nah, jadi kita ambil koin dulu ya. Takutnya kayak kemarin, guys. Ada misi dadakan ya, harus ngasih koin gitu loh. Kita langsung jalan aja guys. Oke, ini mantap banget ya guys ya ATV-nya. Bisa ngebut-ngebut coy. Oke, ini kita harus kumpulkan koin dulu guys biar kita untung banyak ya kan. Oh, ini dia guys yang harus kita selamatkan. Siapa nih, raja kah? Dia pakai itu guys, jubah. Oke, kita kumpulkan dulu nih semua koinnya sebelum kita pergi ya. Oke, naik. Kita parkour gaming dulu coy. Apakah kuncinya ada di sini guys? Waduh guys, kuncinya gak ada di sini ya ternyata. Tunggu. Oh, itu kuncinya guys di atas ya. Kita coba ambil kuncinya coy. Anjir, banyak zombie pasir nih. Kita lompat dulu ya. Yang ada kita ambil koin dulu guys. Coin is the first thing I can get ya. Artinya koin lah yang harus kita dapatkan pertama-tama guys. Wih, lihat tuh. Satu kali pukul doang ya, karena kita tuh six pack dan broto coy. Kita pukulin dulu semuanya. Nah, kita ambil koin juga ya, jangan lupa guys. Oh, itu koinnya. Koin guys, kunci di atas ya. Itu bayangannya di sana ya. Kita pelan-pelan biar gak jatuh. Oke. Wih, gak nyampe guys ini, gimana cara ngambilnya dah? Harus tidak semacam mekanisme. Oh, kita cari tombol guys. Kita jalan-jalan dulu, kita cari tombolnya. Di mana kira-kira? Oh, ini guys tombolnya. Aku kira yang di ungu-ungu itu guys, ternyata di sini ya. Soalnya dari kita chat B. Wih, berhasil loh, ini gampang banget guys. Kita tinggal lompat-lompat aja ke atasnya cuy. Jalannya tetap ya, agak pindah-pindah guys. Oke, nice, naik lagi. Cuma gampang guys, nanti kau juga bisa kayaknya. Oke, sangat gampang guys. Kita langsung aja selamatkan ini orang pakai jubah merah ya. Pas, oke. Namanya Alexander guys. Oke, siap. Lanjut guys. Oke, dapat koin lagi. Udah 23 aja koin kita. Kita kemana nih guys? Kita muter-muter dulu aja ya. Kita ke patung itu guys. Kita coba ya. Kita ambil koinnya juga nih. Oke, lompat langsung, mantap. Jangan deh guys, takut kaburnya TV-nya. Oke, lompat. Oke, mantap. Kita ambilkan koinnya dulu guys biar semakin kaya ya kan. Wider, wah patah guys hidungnya, patah ya hidung beruang kucingnya, patah coy. Jadi sekarang kita di mana nih? Kita ke atas guys. Waduh, nabrak lagi, sulit banget deh woy. Oke, kita muter dulu, muter gaming, mantap nih. Nah, kita naik di sini guys. Wih, bisa gak ya? Wih, bisa guys. GG kali ya ATV-nya nih, super bapakku pun kalah ini. Oke, kita kumpulin dulu semua koinnya. Kita muter-muter dulu guys. Ya kali ada, oh ini guys, masih ada koin ya. Apa nih coy? Peta dari bagian, oh biarkan aja lah, kita ada dulu guys. Lurus, kiri, kanan, kita ikutin aja jalannya. Gak usah skin-shot guys, kita langsung terabas aja ya guys, kencu. Wih, kita lompat. Ini guys, ini pintunya. Waduh, ada madu ungunya juga guys. Gimana ini woy, sampai kesini juga ya. Lewat mana mereka nih, kok bisa sampai sini? Waduh, kena pukul lagi guys. Banyak banget nih lebahnya coy. Tolong woy, banyak lebahnya ini. Gimana nih woy? Waduh, mereka keroyokan guys. Mampu lu, maju sini. Gak bisa nyata guys. Harus 3 beruang dulu yang kita selamatin ya. Kita akan dulu, kita cari beruang lagi guys.
Ya apa tuh guys? Ada kucing tadi ya. Oh dari sebelah sini, sebelah depan aja ya. Ada kucing guys. Kucing apa ini? Banyak ungu di sini lah. Kita lompat, kita ambil yang dulu guys, biar gak meninggal ya. Oh ini guys kucingnya. Oke guys, dia baik ya, kita skip aja ya. Kita cari uang dulu ya. Oh ini dia tanggal. Oh itu guys, yang saya selamatin ya. Kita ambil dulu ini koin-koinnya ya, supaya kita cepat kaya ya. Bisa Fennec, mereka dulunya menyembah beruang sebelum mesti lebah. Oke, ngapain coba mereka nyembah beruang guys? Sudah jelas Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, asik. Kita parkour gaming dulu coy, lihat mana nih. Susah juga guys. Oke mantap. Naik lagi guys. Labeo. Wih ya. Lagi. Nah itu guys, itu kuncinya ya. Gampang banget coy. Wih. Lepat lagi mantap. Lagi mantap. Gampang banget ini mah guys. Wih. Ada apa yang terselamatkan ini, namanya Amos guys. Oke, dia tepuk tangannya kayak hamuda guys. Oke, kita ambil semua koinnya dulu. Habis itu kita langsung pergi guys. Kita kesana ya. Aku gak mau baca ya, aku mau naik beda lah. Oke, udah kita naik beda. Waduh, apa ini tikus coy. Oh, kucing guys, kucing jahat ya, kucing Fir'aun tuh. Kita muter dulu coy. Ada biru-birunya guys. Kayak game drift ya. Wih, nabrak. Langsung aja kita terabas guys. Kita langsung pergi ke atas coy. Oke. Kita cari jalannya di mana ya. Ini kayak labirin guys. Oh ini ada tangga coy. Wih. Oh ini guys, kita kumpulkan koinnya dulu ya. Kita cari-cari koin dulu guys. Oke mantap. Lagi. Lompat. Wih. Dorong aku guys. Oh ya lah. Mampus lu sini, ganggu banget lu. Cuman pasir itu kan dipukul hancur lu. Kita lanjut cari jalannya lagi. Ini kayak labirin guys, bikin orang bingung ya. Tapi ada parkurnya. Untunglah ada parkur guys. Gak perlu cari jalan lagi, tinggal lompat-lompat gaming aja nih. Oke, gimana bronya guys? Kita ambil nyawa dulu sebelum kita ke atas ya. Kita ambil nyawa dulu, koin juga dong. Wih, ada beruang pasir di bawah guys. Kacangin aja ya kan, kita biarkan aja guys, gak ngurus ya. Kita lanjut ke atas sini. Jalannya tetap ya, gak pindah-pindah guys. Oke lah, mantap. Lagi. Oh itu guys, kita harus lewat sana ya. Oke, pelan-pelan, jangan jatuh ya. Wih, oke, lompat. Oh, bagus deh. Kita lompat guys, lompat lagi. Gak usah langsung ke atas ya. Terusin dulu guys. Oh ini ya, ini rampok kok, bukan orang. Ini burung rampok namanya Grumble. Oke okay lah, namanya Grumble guys. Kok bisa dia pakai jasa penyasar kesini weh. Oke, okay, turun lagi. Kita ambil koinnya dulu guys. Itu ada koin yang ketinggalan sana ya di atas. Kita ambil nyawa lagi karena saya ditusuk sama beruang tadi guys, dorong. Oke, kita naik dulu sini. Lompat, mantap. Cuman dua guys, gak apa-apa lah, yang penting kita cepat dapat koin ya. Kemana nih guys? Oh itu ada kapal coy, mana bisa ada kapal di atas gunung kan. Ini kita kemana lagi coy? Kita muter-muter. Oke, kita dapat 3 beruang guys. Mantap lah. Ayo lawan ada berat. Oke, kita bisa langsung ini aja karena kita sudah mendapatkan 3 beruang guys. Oke, masuk. Oh, ini labirinnya coy. Aku yang guys, kita lupa ya. Kita ikutin aja jalannya. Soalnya saya lupa ya. Apa aku gak tahu guys, ini gimana lewatnya. Mampus loh. Aku gak ada salah apa-apa malah dipukul guys. Mampus. Gampang satu kali pukul doang ini. Kayaknya kesini terus kanan. Buntu guys. Waduh. Wih lah telah piye gitu ci. Nah. Ayo tetap aja guys buntu ya. Udah kita lurus aja coy. Atas. Habis itu kanan. Gak ada buntu guys. Oke kayaknya di sini kita bersampai ini ya.
kita gafal guys, kita cuma ngasa aja lewatnya nih. Terus ada yang buntu ya. Waduh, nabrak lagi guys, aja dot. Oke, okay. Wih ini guys, apa nih? Lubang setan kah? Sumur lagi kayaknya guys. Wanjir. Tiba-tiba jatuh lagi guys, kayak yang main di desa kura-kura ya. Di gurun juga sama guys, segitu ya. Oke, okay, ini. Eh. Apa lah ini, wait. Aku baru aja naik ya. Udah muncul aja nih raja kucingnya guys. Ini dia Firaunnya guys. Waduh. Firaunnya ngamuk, woi. Tolong guys. Ini dia guys, kita gimana cara lawannya? Dia besar begitu, kita gak banyak senjata ya kan? Gitar guys. Kayaknya aku pernah ini guys, pernah lihat di YouTube guys. Oh ini guys, dia ini. Wih, geprek gak mampus, gak mati guys, kebal. Pasir apa itu woi? Mana ada pasir kayak gitu coba? Ini pasir apa bukan sih? Gue gak mati-mati guys. Tapi dia makan pasir loh, gimana ceritanya ya? Kita gocek-gocek, aku jedot lagi guys, waduh. Kita gocek-gocek gaming dia ya, mampus geprek loh. Jadi kucing geprek guys, kucing Firaun geprek ya kan. Jadi kita ambil dulu nyawanya sebelum kita lawan tikus kecil ini. Tikus atau kucing gak tahu lah. Wih, keroyokan ya, gak asik woy. Sakit banget woy lah. Kita pancing dulu guys, biar dia di dalam kotak-kotaknya itu ya, biar cepat meninggal ya. Oke, duar. Gak kena. Gampang ini mah guys. Oke lah, langsung aja kita skip nih ya. Kita injak, mampus mati ya. Biudar. Udah cool guys. Jadi debu ya, langsung menghilang begitu saja guys. Mana kuncinya? Oh ini dia kuncinya guys. Cepat geprek tadi. Kuncinya mana dah? Eh kuncinya bronya, oh, itu guys. Tidak kelihatan ya. Oke, namanya sen pasir ya. Wih, dia pasir guys, sama kayak musuh kita tadi ya, yang baru kita dari atas itu. Suka aja kita keluar lagi coy, sekarang sudah selesai ya. Wih, apa nih guys, masih ada beruang lagi ya. Tadi udah kita bunuh loh. Kenceng kali nih guys, wih ngetri coy. Mantap, 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 bosku. Wih, wih, aduh. Oh ini keburuannya, kita langsung aja ke atas ya sambil kita ciri-ciri koin guys, putar-putar game ini. Oke kita udah ambil koinnya, wih udah 79 guys koin kita. Udah lagi 80 nih, oke ambil. Oke mantap. Sini woi, gue mau naik, udah ditinggal guys. Sulit banget deh. Sabar ya, aku masih jalan ini. Oke lompat. Sulit guys. Harus gocek-gocek dikit ya. Mantap. Satu lagi. Kita cari koin aja dulu sebelum kita pergi ya kan guys. Oke itu dia koinnya guys. Oke 83, cepet banget ya dapat koinnya. Koinnya guys ada satu di sini. Naik, mantap. Udah 85 koin kita guys. Terus aja ke atas sini. Oh, ada koin di sebelah juga guys. Kita ambil yang ini dulu. Kita yang ini coy. Terlagi aja di belakangan guys. Kita ambil dulu nih kuncinya ya. Nah kita ambil itu uangnya guys. Mantap. Wih meluncur ya kan. Ini guys bronya kejepan, namanya Numero Bis. Ada pang bukan ya. Dia pakai topi merah guys. Gue kira pakai rambut pang ya. Kita langsung aja pergi dari sini. Apa nih coy. Oh ini tempat buaya tadi guys. Buaya daratnya ya. Ternyata di gurun pasir ada buayanya guys. Lupa namanya, kalau gak salah oasis namanya. Oke kita ambil koinnya dulu. Ini nama tempatnya oasis guys. Memang ada beneran di gurun pasir ya, bukan cuma di game ya. Oh ini guys, bule kita. Kita batu bule ya kan. Rebutnya pirang coy, burung pirang. Oh itu guys, kuncinya di sana ya. Ini banyak buaya guys, waduh bahaya nih mah. Hei. Oh, ini lu. Jangan deh kabur aja guys daripada kita. Waduh, dikeroyok coy, kabur coy. Mantap, ini dia buaya daratnya guys. Wah, sepertinya kita skip ya. Terlalu banyak basa-basi coy. Tapi kita ambil dulu koinnya yang di sini ya. Rugi guys kalau ngambil koin. Naik lagi. Naik lagi. Hei, kejedek guys. Oke, okay, sisa satu sana guys. Tinggal satu koin lagi coy. 100 deh ini. Oke, okay, satu lagi.
Mantap 100 coy. Ya udah lagi sini guys, tinggal dua. Kita ambil aja nanggung ya kan. Kan kita mau pergi guys. Ini anaknya juga saya kita lompatin lah kayak trampolin guys. Anak kecil juga kuat ya. Kita ambil nyawa dulu biar gak mato dia kan. Kita naik. Apa ini guys? Biarkanlah itu cuma runtuhan ya. Sama kayak tadi guys, yang tombol itu ya. Runtuhannya sama banget bentuknya guys. Kita parkur gaming dulu nih sebelum kita pergi. Ambil koinnya dulu guys. Koinnya udah 106 nih. Enak nih tinggal pergi kita ya. Oh, apa ini? Apa ini guys? Kita baca dulu ya. Dilarang untuk umum, jangan masuk. Biarkanlah aku raja di sini. Biarkan aku masuk. Udah apa ini guys? Apakah ada bos lagi? Kita lompat-lompat aja guys. Oke, ini ada koin kita ambil ya. Oh, ini jalannya memudar guys. Bisa mati kita kalau jatuh nih. Enggak guys, enggak bisa jatuh ya. Cuma ngilang doang jalannya guys. Intinya kita harus apa aja jalannya nih mah. Kita jalan-jalan dulu guys. Oke, kita ambil koin. Ini banyak koinnya guys. Sayang kalau kalian ambil kan. Oh, ini kita coba-coba hafalin map ya. Jatuh guys. Kita langsung skip aja karena kita udah hafal guys. Pelan-pelan tapi pasti kan. Oke, di sini kita langsung lompat aja kali ya. Kita langsung lompat aja guys, soalnya deket nih. Mantap. Sampai deh. Kok kan ya guys, nyangkut dia tadi. Oke, koin kita udah 117. Oh, di sini banyak monsternya guys. Kabur aja nih, jangan dilawan ya, males gua coy. Skip aja, kita cuma nyari koin, enggak nyari musuh ya kan. Oke, parkur gaming dulu coy. Main lagi. Oke, ini koinnya. Aku kira koin guys, ternyata kunci loh. Siapa sangka? Itu kok ada bola guys. Gue ini enggak tahu guys. Mungkin bug ya, enggak tahu lah. Itu ada kapal guys, ini kapalnya di atas ya, ya. Kok bisa gitu loh kapal di atas gurun loh. Apalagi ini gurun pasir guys, bukan laut. Di atas, kok bisa di atas itu loh. Apakah dulu tempat ini lautan guys? Entahlah. Kita ambil koin dulu di sini. Kita selamatkan. Wih, dia berotot guys, sama kayak kita tuh. Ya, tepuk tangan nih saudara kita guys. Karena dia juga berotot ya. Oke. Koin kita sempurna guys, 123. Oke lah. Koinnya 123 guys. Langsung parkur aja nih, ambil koin lain ya. 25. Oke, mantap. Sesuai motor nih. 25 ya. Oke, gampang banget. Jatuh guys. Gini kalau ngerem ini, kita pelan-pelan aja begini biar tidak jatuh coy. Oke. Tinggal satu coy. Prosesor guys, maaf ya. Oke, sekarang kita. Wih, tuh guys, masih ada dua ternyata di atas ruangan tadi. Ada nyawanya juga guys. Sudah cuma lagi ya nyawanya. Oke, udah 129. Itu lagi 130 nih guys. Kita cari-cari jalan lagi guys. Itu gua apa nih guys? Jembatan kah? Wih, jumping guys, bukan jembatan wira. Langsung aja kita lihat ya di sini dulu guys. Kita cari beruang. Itu guys, beruangnya ada satu di sana ya. Assalamualaikum. Widih. Tengkorak guys. Ini guys, zephyr. Lah. Tadi selamatinnya pakai uang ya guys. Untung aja kita punya uang dari 99 nih. Oh, apa nih coy? Kapan? Kok usah diinterest guys. Kita coba tanya ini. Kapal ini adalah artefak dari Jasi Buang Gunung. Entah bagaimana kapal itu tetap tercarikan. Mana bisa kapal di sini coy? Kita coba B. Wih, bisa dinaikin juga guys. Wih, dia keren banget coy. Oke, kita. Wih, kita udah dapetin semua beruangnya guys. Gampang banget ya. Oke lah, kita jumping dulu pakai beruang ini sebelum kita penutupan guys. Wih, kita bikin jembatannya dulu. Jembatan tangga guys. Wih, tangganya otomatis ya. Keren guys, kayak di masa depan ya kan. Kita naik dulu nih kapalnya, kapal karam nih, kapal darat nih guys, bukan kapal laut ya kan. Kita lewat tangga supaya tidak hancur kapalnya. Guys, gak kena guys, waduh. Wih, keren kapalnya guys, gak hancur. Mantap kali ini. Kita lanjut aja ke lobby nih, kita mau pergi guys. Soalnya kita
Gak kerasa udah dapetin semua beruangnya, coy. Widih. Langsung aja kita oke. Udah dapet semua kita, guys. Langsung aja kita pulang desa beruang ya kan. Oke. Kamu buka rumah raksasa. Oke, rumah raksasa, coy. Keren banget ya. Ya, kita udah dapetin semua beruangnya nih, guys. Oke, ada Pak Bule nih. Ada mas-mas pang juga, ada tengkorak di sana, coy. Oke, sepertinya sekian dari saya untuk video Super Bear Adventure kali ini, guys. Ya, ini gampang banget, sumpah. Di gurun gampang banget, guys. Kita dapatkan 8 beruang tuh. Itu, guys, 8 beruang, coy. Oke, kayaknya sampai sini dulu konten kita kali ini, guys. Makasih yang udah komen, nonton, dan like video ini ya. Jangan lupa subscribe juga, guys, biar saya semangat bikin video tiap hari, guys. Oke, makasih. Bye-bye.